Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Toli-Toli. Sedikitnya puluhan rumah di Desa Kabetan, Kecamatan Ogedeide, Kabupaten Toli-Toli tidak layak huni. Sampai saat ini masih ditemukan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan menempati rumah yang menggunakan atap rumbia serta berdindingkan papan yang sebagian besar sudah lapuk. Beginilah kondisi puluhan rumah warga yang berada di Pulau Desa Kabetan, Kecamatan Ogedeide yang tidak layak huni. Jumlah populasi manusia yang kian meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan itu tidak diiringi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang pada akhirnya terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni yang berada di Pulau Kabetan. Hal tersebut diakibatkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara harga bahan rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga masyarakat hanya menempati rumah dengan seadanya meskipun kondisi sangat tidak layak untuk dihuni. Kekhawatiran masyarakat yang tinggal di rumah sangat tidak layak huni cukup besar, berbagai ancaman tentunya bakal terjadi di depan mata jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, dikarenakan sebagian besar rumah tidak layak huni tersebut menggunakan kayu uzur yang dikhawatirkan bisa membahayakan bagi para penghuninya. Belum lagi ancaman terbesar angin puting beliung yang pastinya bisa memporak-porandakan rumah yang terbuat dari daun atap rumbia. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli khususnya instansi terkait diharapkan untuk ambil bagian guna mencarikan solusi agar puluhan rumah yang tidak layak huni di Pulau Kabetan bisa diatasi melalui program bedah rumah yang saat ini terus digalakan serta menjadi salah satu program pemerintah pusat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.